jawaban Karina kali ini saya sedikit menjelaskan tentang unsur seni. Jadi di dalam uh, adat Pak Pak itu ada namanya berbagai jenis seni. Salah satunya adalah seni menangis. Ya, jadi ada dua jenis tangisan perempuan. Yang biasa uh, dalam Pak dalam adat Pak ada namanya tangisan orang mau kawin kemudian ada tangisan pada saat ada orang meninggal jadi tangisan mau kawin itu disebut dengan tangis si jahe atau tangis berupa ngiren sebaliknya tangis, tangisan pada saat seseorang atau keluarganya meninggal disebut dengan tangis milangi Kenapa dikatakan perempuan? Karena biasanya yang melakoni ini adalah perempuan. Kalau zaman dahulu, hampir semua perempuan harus pandai atau harus pintar untuk kedua jenis tangisan ini. Apa bedanya tangisan uh, pada saat mau kawin dengan tangisan pada saat ada kemalangan? Perbedaannya sebenarnya adalah masalah. Ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan, dan juga mungkin apa namanya, nada-nada tertentu tidak boleh pada saat suatu jenis tangisan. Biasanya, tangisan untuk kemalangan itu oktaknya sampai tinggi sekali, tapi sebaliknya, tangisan pada saat mau kawin itu tidak mungkin hanya dua oktak tapi kalau tangisan kemalangan bisa sampai tiga oktap. Apa isi tangisannya? Sebenarnya isi tangisannya sama saja adalah hal-hal yang akan mungkin terjadi atau hal-hal kesenangan yang selama ini dirasakan bersama orang tuanya, tapi nanti setelah dia kawin, hal-hal tersebut kemungkinan tidak diperoleh di tempat yang baru, di tempat mertuanya. Sebaliknya, apa yang diucapkan pada saat tangis kemalangan itulah itu adalah uh, segala jenis kasih sayang yang diberikan oleh kerabatnya, orang tuanya pada saat uh, mereka masih hidup kepada seseorang perempuan. Jadi uh, seperti saya bilang tadi perbedaannya adalah masalah uh, uh, apa namanya uh, oktav lah. Ya, salah satu oktav kemudian isi dari tangisan tersebut ya, Jadi kalau menyangkut tangisan yang disebut dari tangis milangi Itu adalah tangis untuk orang-orang yang uh, meninggal Tapi itu biasanya tangisannya itu uh, Itu menyangkut pengalaman hidup selama hidup bersama orang yang meninggal tersebut Itu diceritakan semua dalam bentuk tangisan dengan nada-nada tertentu. Sebaliknya juga sebenarnya waktu dia mau kawin, seorang perempuan mau kawin, tadi disebut itu tangis berupa ngiren atau tangis si jahe, itu juga adalah menceritakan pengalamannya ketika masih bersama orang tuanya dan nanti apa yang terjadi di tempat mertuanya. Ya, jadi semua hal-hal yang baik itu diungkapkan pada saat dia menangis. Kenapa saya katakan itu bentuk seni? Itu adalah seni, karena sebenarnya masing-masing orang mempunyai uh, pengalaman yang berbeda, tentu dengan kata-kata yang berbeda. Tapi kalau kita lihat dari unsur nada dan suara, itu sebenarnya uh, ada aturan, atau dengan kata lain ada pakemnya. Jadi, sekali lagi, mungkin bisa saya contohkan sedikit. Kalau tangisan sejahe tadi mungkin hanya dua oktap, kemudian tangisan e, kemalangan bisa sampai tiga sampai e, empat oktap. Karena di dalam tangis milangi ada kata-kata misalnya uh, 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 uh sampai setinggi tingginya, dan itu tidak boleh pada saat seorang perempuan menangis ketika hendak sejahe atau hendak kawin. Mungkin itu saja secara singkat, uh, tolong beri komentar apa kekurangannya supaya nanti para penonton kita bisa uh, uh, memperbaikinya. Jadi kami tidak alergi dengan komentar atau kritikan supaya video kita ini lebih uh, banyak manfaatnya atau lebih memperkaya daripada isi video kita ini. Juhan Jua Banta Karina, Oang, terima kasih, salam sehat semuanya.